Beda lagi dengan penemuan kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Airlangga ini. Untuk mengatasi stres dan mood yang tidak baik, mereka menciptakan spray antidepresi yang dibuat dari ekstrak daun kemangi. Yap, berkat sentuhan inovasi, daun kemangi yang biasanya dipakai lalapan pecel ayam ternyata bisa jadi spray yang bisa menghilangkan stres loh. Cara buatnya cukup sederhana. Setelah dicuci, daun kemangi dirajang, kemudian dijemur sampai kering. Dari hasil penelitian, daun kemangi diketahui mengandung zat adaptogen yang mampu membantu tubuh mengendalikan stres. Selain itu, kandungan senyawa flavonoid dan yang lainnya juga ampuh untuk membasmi bakteri. Daun yang sudah kering kemudian diekstrak dengan teknik maserasi, yaitu direndam larutan etanol 70% di dalam wadah tertutup selama 3-7 hari. Setelah itu, rendaman daun kemangi bisa disaring deh untuk memisahkan ampas daunnya. Sedangkan air rendaman yang tersisa ini selanjutnya dievaporasi untuk menguapkan larutan etanol hingga tersisa ekstrak murni daun kemangi. Nah, biar aman dan bisa dipakai sebagai spray, ekstrak kemangi ini perlu kita larutkan lagi dengan air murni atau air hasil destilasi. Tambahkan sedikit unsur pelembab dan vitamin kulit. Dan spray anti-stres siap digunakan. Spray kemasan botol kecil seperti ini tentu lebih praktis dan gampang dibawa kemana-mana. Cukup 2-3 semprotan saja kok. Aromaterapi daun kemangi yang terhirup dijamin bakal bikin pikiran kita lebih rileks. Terus kulit wajah akan jadi lebih segar.